Ya. Ha, terima kasih kerana masih lagi menyaksikan Meletak. Hari ini kerja Nabil pasang kasut Lara. Pasang kasut Lara. Buat tunggu jap. Saya tunjuk apa eh. Okey. Ha, buat lagi. Buat lagi. Ha. Ha, bagi angka kerja lebih sikit. Bagi. Ha. Lara tak buat pasang kasut. Kita ada Awal Ashari in the house, everybody. Awal, thank you so much for coming. Terima kasih. Ini dia guest kita yang paling muda setakat ni. Lara Alana. Inilah budak. Inilah dia orang yang ada banyak follower sebelum besar. Yang dah ada banyak. 138,000. 138,000 dalam masa? Dalam masa beberapa minggu dia buat. Kita baru buat baru dia punya yang lama dah di... dipadamkan sebab terlalu banyak ni. Peperangan. Kan? Buat baru pun ada banyak lagi. Alhamdulillah. Ni true dia tu ni. Ada swimming class. Ni apa tu? Oh ni gambar-gambar kat Instagram. Ini semua. Ni buat apa tu? Alhamdulillah ni baru balik Gaza ke tadi tu. Cantiknya. Mak Ali Jerah. Maridur Rasul. Sebagai parents saya ada anak yang famous. Macam apa perancangan korang untuk dia nanti besar? Sebab dia membesar dengan normal macam budak-budak lain juga. Ya kita awal dengan Syah selalu terfikir pasal benda ni. Kita cakap satu adakah kita nak dedahkan dia punya private life dia. Dengan terlalu awal. Tapi bila fikir-fikir balik, suka ataupun tidak dia anak Syah Yahya dengan Awal Ashari kan. Kalau kita tak dedahkan pun orang tetap akan pergi mana-mana orang ambil gambar dan sebagainya. Akan keluar juga. So daripada orang ambil gambar dengan cara curi daripada kadang-kadang tak minta main pegang dan sebagainya, baik awal kata okey kita Syah kita buka satu akaun untuk dia untuk berkongsi dengan semua orang tengoklah apa aktiviti dia dan kan. Di samping itu bukan saja gambar-gambar saja, kita ada buat benda-benda yang banyak boleh menjadi rujukan new parents kat luar sana. Yes. Especially young parents kan. Dia suka orang cantik ni. Dia suka orang beriman. Alhamdulillah. Jom kita tengok gosip tangga 5 hingga 2. Apa pula? Betul lah. Gosip tangga 5 hingga 2. Roll it. Tutup. Gosip. Pening buat persiapan. Zul Arifin tidak rancang kahwin tahun ini. Zul Arifin kata desas-desus. Ada orang cakap dia nak kahwin tahun ni, tapi dia kata tak. Sebab kahwin ni perkara yang rumit dan memeningkan kepala, jadi dia nak kahwin bila dia dah betul-betul bersedia. Peace. Di rangka 4, Hafiz Matahari pilih 27 Februari untuk ikat tali pertunangan dengan kekasih yang bernama Effie di Kuching Sarawak. Wow. Dan mereka akan bertunang berkahwin selepas setahun bertunang. Wow. Tanya. Lamalah setahun. Okey, Nanda kenal. Di tangga ketiga, rumah di Lelong Umi ada Redha dan akan terus bersama dengan suami. Baru-baru ni kata hari Sabtu lepas rumah mereka telah dilelong apabila suaminya diisytihar mufrid oleh jabatan insolvensi. Isu banyak penyanyi K-pop pulut garis bertudung, Ebi Abadi dan siapa-siapa lain beri komen bijak. Hebat. Saya tak salahkan artis K-pop tu sebab saya rasa diorang tak tahu budaya agama Melayu Islam kita ni macam mana. Individu tersebut di mana itu kehendak diorang. So bila kehendak dia orang tu, dia orang kena fikirlah apa hukum makamnya antara Tuhan dengan dia. Tak tahu nak salahkan siapa dalam hal ni. Baik kita jadikan perkara ni satu pengajaran untuk artis ataupun peminat muzik sendirilah. Bagus juga benda yang berlaku dan agar semua pihak dapat jadikan perkara ni sebagai satu tauladan untuk akan datang. Itu pandangan dia orang, Nabil. Kita nak dengar Awal punya pandangan tentang penyanyi K-pop yang cium budak bertudung tu ataupun budak bertudung tu yang sanggup pergi peluk. Saya faham sangat situasi macam ni. Kadang-kadang apabila kita terlalu tak sebab atau minat seseorang teruja. Apabila diberi peluang naik ke atas pentas, kita seolah-olah terlupa. Right. Bukan kadang-kadang saja nak peluk ataupun nak membiarkan diri dia peluk. Saya minat kat orang tu bila kita dapat jumpa, kadang-kadang kita terlalu stun. Apa? You nak cium siapa? Tak adalah. Katalah kan saya minat dekat dia kan. Tiba-tiba terjumpa. Kadang-kadang bila dapat salam, kadang-kadang bila ada orang nak buat apa-apa, memang kita kadang-kadang dah terlupa nak cakap tak boleh ke, jangan ke. Saya fahamlah. Ayah tak buat, niat kalau, dia. Kalau diberikan masa ke untuk dia berfikir, mungkin dia tak akan buat. Dia boleh tolak. Kan? Tapi memang kita boleh faham. Lepas tu yang jadi pun dekat yang masih muda, baru 18, 19. 18 pun tak muda sangat. Dah boleh berfikir. So dia sepatutnya daripada ni lah orang kata. Cinderella dah jumpa from the start charming. Mungkin masa konsert tu all this group kena tahu the rules and regulation here. Jangan buat macam ni, dah buka satu lagi. Tapi okey, back to cerita Awal dengan inilah, Awal dengan Syah. Kau cabut bagi ke anak dia nanti. Drama komedi 3
Tiga campur dua. Syah, sebab hari tu saya pernah dengar bila Syah cakap mungkin nak berehat sebentar dalam dunia lakonan sebab nak jaga Lara, tak nak berjauhan semua. Macam mana Syah balance masa untuk turun set dan jaga Lara? Drama Tiga Campur Dua, Syah berlakon selepas 4 bulan saya bercuti. Itu first drama saya berlakon. Jadi macam mana nak juggle between kerja dan juga Lara? Saya ada pembantu. Sebelah ni pembantu. Pembantu rumah ke? Oh, tak adalah. Kita take turns. Sebab watak saya dan drama tu pun tak banyak sangat, di sikit-sikit je. Yang watak utama semua camera. Yang adik-adik semua. Jadi saya tak adalah terlalu banyak menghabiskan masa di set pengembaraan sikit-sikit je. Tengok habis saya dia dekat tangan. Tak apa. Jamahan. I used to it. Selalu kena ludahnya Ali budak tau. Malu. Jom kita tengok gosip meletup nombor 1. Roll it. Di tangga pertama, muat naik video throwback suatu umrah, Alia ingin ketenangan. Assalamualaikum. Saya berada di Masjid Nabawi. Saya baru keluar daripada Raudhah. Satu lagi kisah yang sekarang ni agak mengelirukan. Mula-mula dikatakan ada hal yang sedang berlaku dalam rumah tangga Alia, tapi mungkin juga tentang korang jangan suka-suka spekulate lah. Tak tahu nak cakap. Tapi baru-baru ni dia kat Instagram dia kata tak ada apa-apa pula. Datuk Ramli pula cakap, "Aku tanya Alia, biar Alia jawab. Tok Ram, nanti I call you." Anyway, okay. Okey, Syah Aliaya dengan Awal, tahniah. Anda juga tercalon dalam 20 calonan awal Anugerah Meletup Era Couple Meletup. Terima kasih kepada yang mengundi. Jadi, yang last pun dah tercalon kan? Tak. Alhamdulillah. This year yang popular ni ha, Lara ni. Dia ni yang popular. Okey, jadi kepada anda semua, undian akan ditutup pada 15 hari bulan ini. Dua hari saja lagi jadi, untuk fasa pertama. Jadi, jangan untuk masuk ke top 5. Terus mengundi. Yes. Teruskan. Senang je. Anda cuma perlu pergi ke www.era.fm dan meletup.com.my untuk mengundi. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Awal, kepada Syah sudi datang berkongsi cerita semua dengan Lara. Thank you so much for having me. Awal, mungkin ada sepatah dua kata untuk fan-fan Lara, fan-fan Awal semua. Tak banyak nak cakap. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong, yang memberikan nasihat tak henti-henti. Dalam Instagram pun ada yang nasihatkan macam mana nak jaga dan sebagainya. Okay. Alhamdulillah. Kepada yang tak suka, awak tak boleh nak buat macam mana lah. Kita biarkan sajalah. Kepada yang suka, ada kat situ. Yang tak suka tu unfollow je lah. Kan? Senang. Kan, tak, kan? Tak ada siapa paksa. Rambut yang buat awal sangat. Saya pun nak cakap benda yang sama. Terima kasih atas sokongan, dorongan dan pedoman semua. Kalau nak tahu apa-apa, ikutilah perkembangan kami di Instagram. Lara, cakap sikit. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini bersama dengan kumpulan Shiro. Dengan Shiro. Kembali selepas ini, Malata. Dia senyap.